Sunan Bonang, seorang tokoh dakwah Islam yang penuh dedikasi, diabadikan dalam cerita historiografi sebagai sosok yang ulet dan gigih dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebagai penyebar dakwah yang tangguh, Sunan Bonang diceritakan mampu memanfaatkan setiap peluang untuk mengajak orang-orang menjadi Muslim. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Bonang dikenal karena tindakan strategisnya. Sebagai contoh, dalam Serat Kandaning Ringgit Purwa, ia menempatkan kipan dan arang di Pulau Tirang untuk mengembangkan Islam. Langkah ini menjadi kunci masuknya Islam bagi sejumlah penduduk di pulau tersebut, terutama para ajar, pendeta. Bahkan, Sunan Bonang mampu menegakkan janji Batara Katong, putra Prabu Brawijaya V, untuk memeluk Islam setelah kematian ayahnya. Batara Katong, sebelum bertemu utusan Sunan Bonang, dikisahkan telah memeluk Islam di Pulau Tirang di bawah bimbingan Ki Pandan Arang. Ini mencerminkan kecerdasan Sunan Bonang dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam naskah sejarah Dalem, Sunan Bonang disebut dengan nama Pangeran Mahdum Ibrahim dan gelar Sunan Wadat Anyakrawati. Gelar ini mengandung dua makna yang menarik. Pertama, Anyakrawati dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam mengajarkan ilmu esoteri dan agama. Sejalan dengan isi Primbon Bonang yang memuat ajaran tasawuf tingkat tinggi, gelar ini sangat cocok untuk Sunan Bonang. Kedua, Anyakrawati atau Cakrawati diasumsikan terkait dengan gelar pemimpin lingkaran upacara Pancamakara atau Malima Diksetra yang disebut Cakreswara. Sunan Bonang, setelah pengalaman di pedalaman Kediri, diceritakan melakukan pendekatan asimilatif dalam dakwahnya. Ia memberikan corak Islam pada upacara ritual keagamaan Tantrayana, seperti mengubah upacara Pancamakara menjadi upacara kenduri atau selametan dengan doa-doa Islam. Gelar Anyakrawati atau Cakrawati diakini diberikan kepada Sunan Bonang sebagai pemimpin lingkaran kenduri yang diadaptasi dari upacara Pancamakara. Namun ada sisi lain dari diri Sunan Bonang yang perlu kita ketahui juga. Menurut catatan dalam sejarah Dalem, menyatakan bahwa Sunan Bonang hidup sebagai seorang bujang tanpa menikah hingga wafatnya. Hal ini konsisten dengan cerita dari Carita Lasem dan Babat Tanah Jawi, yang juga tidak menyebut adanya istri dan putra dari Sunan Bonang. Keputusannya untuk menjalani hidup membujang bisa diartikan sebagai bentuk kesungguhan dan fokus penuh pada misi dakwahnya. Dengan semua dedikasinya, Sunan Bonang dikenang sebagai tokoh yang mampu mengubah paradigma keagamaan di wilayahnya melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh strategi.